misalkan iya sih rumahnya di mana nah, gitu. Nah, itu iya, jadi iya. Kayak poin plus kalau misalkan lu pengen deketin cewek iya, ya, kayak gimana lu sama doi lu cantik sih cuman bantar gebang boy agak nah, gitu. Sampai segitunya ngelotok di otak cowok coba. Itu iya. Jadikan sebagai poin plus kalau misalkan ceweknya itu rumahnya searah sama mall iya, atau sih, bener sih di jalan-jalan yang mau protokol gitu kan. Tapi sebaliknya enggak pernah kayak gimana sama cowok itu. Waduh, di rumahnya jauh banget. Itu tuh jarang. Karena dia tahu gue bakal nyebut juga. Iya, pokoknya rumah dia kemarin nongol depan rumah gue dengan kendaraan. Nah, gue gitu, salah kan gitu. Itu dia. Iya, tapi siapa yang memulai kultur jemput-menjemput ini sebenarnya? Iya, makanya maksud gue kalau gue sebagai supir ini mobil Santas, Santa ada mau kursus nyetir. Oh iya, iya. Kalau deket rumah gue, YP Rahman. Iya. Ya kalau itu kan udah biasa nyetir, gak apa-apa lah. Emang pekerjaan kalau itu contohnya. Juga gasnya ada dua kan mobil kapal ya. Kamu yang ngegas sampai ngerem ya. Iya. Tapi maksudnya ini budaya kayak nyebelin banget sih. Maksudnya berarti kan dulu kan mungkin ya. Zaman dulu kan ada culture buat kita pas jalan pertama tuh mesti izin ke orang tua kan. Iya benar. Izin bapak dulu gitu. Ya kan berarti kan harusnya di hari pertama doang kita bisa jemput gitu. Di hari berikutnya mah kalau misalkan emang udah itu mah udah ketemu di tengah bener kan. Iya. Harusnya awalnya aja izin ke orang tuanya. Gitu. Ya, kalau perlu lu awal pas pertama kali lu izinnya sekalian buat lu jamaah lah istilahnya. Ya om saya mau ajak anaknya pergi om, tapi ini mungkin untuk 2 tahun ke depan. Iya sekalian gitu. Iya benar sih. Kalau misalkan gue masalah jemput gue masalah lah budaya yang menurut gue bangsat gitu lah. Tapi kalau antar gue masih oke lah. Antar lo masih ngerti. Konteksnya beda soalnya kalau menurut gue. Soalnya kalau antar tuh kayak ada rasa tanggung jawab bagi laki lah gitu loh. Apalagi kalau jam-jamnya udah jam-jam misalkan pulang pagi subuh kalau misalkan sendiri naik motor takutnya diserang air keras sebagaimana. Sekarang nama kriminal udah aneh-aneh men. Air keras maksud lo es kan? Air keras es batu. Mana ya orang lempar es batu ya? Lagi tukang es batu lagi beres-beres buka pasar kan. Ada sakit sih. Es batu kena mata. Sakit banget. Kita tuh bisa kita pakai mata imitasi sih, Pak. Iya, tapi itu yang lempar es batu belum tentu ketangkep lagi ya. Benar. Atau ketangkep tapi mungkin bukan dia. Iya. Yang bukan dia pun hukumannya kok ringan banget gitu ya. Ngalamin juga tuh yang kayak lu, kita es batu. Buka dong, oh, jangan sampai. Okay, maksudnya kita pergi ke tempat yang deket rumah gua nih, rumah ceweknya jauh banget. Tapi udahlah gua yang jemput, dia tinggal baca Google Maps doang di jalan. Dan itu gua ini salah-salahin, kayak enggak nih salah beloknya. Coba dong ini segala macam. Bilang, main lu tinggal duduk, kayaknya banyak protes gitu mau duduk aja. Dan kita harus berangkat sejam lebih cepat dari jam janjian. Bener. Gitu ya kan. Ya udah maksudnya at least kalau gue yang jemput lu bisa baca peta lah gitu. Benar. Cewek gue tuh nggak tahu kan yang nama kiri. Iya. Waduh. Mana liberal mana PKI. Pacaran siapa yang ngebahasnya komunis sama liberal? Iya. Saya PKI itu masuknya di apa sih? Pacaran apa? Saya aku suka banget sama Lenin. Saya itu Kim Jong Un tuh pemilunya gimana ya? Iya. Itu tidak pemilu saudara-saudara. Tidak pemilu itu langsung ya. Ekspresi. Langsung ya betul-betul. Enggak, cewek gue tuh nggak bisa baca peta men. Tujuh kadang-kadang beliin aja gitu. Baca biasa bisa juga. Ya baca huruf biasa pasti bisa sih gue. Bisa. Mixer aja sih biasa. Iya benar-benar. Kebetulan cewek gue masih di Pulau Jawa. Gue kalau di pulau-pulau lainnya masih wajib ini ya, masih banyak yang buta huruf ya. Enggak, pulau mana sih bisa kan? Pulau mana maksudnya? Ya pulau Indonesia kan buta huruf Cina, emang lu bisa? Iya, bisa. Kan bener. Iya, huruf gak harus. Iya, buta huruf Cina kan? Bener sih, gue juga buta huruf Cina juga sih. Jangan kan Cina, Rusia juga buta. Iya, bener. Kita kan gak banyak belajar bahasa Cina karena kita gak banyak hubungan sama. Iya, kan? Kecuali utang. Iya, tapi mertua lu nama Om Joko maksudnya. Ini gak berhubungan nih, Om Joko, iya. Itu yang gue izin pertama waktu gue ajak keluar. Gimana tuh izin ke Om Joko? Susah sih. Apalagi dia bukan asing. Gue bawa martabak gue. Oh, martabak. Oh, nyogoknya. Oh,
pakai martabak ya. Bisnis keluarga. Ya pasti bisnis keluarga yang punya martabak ya. Iya. Iya sih. Toppingnya apa aja selain pisang waktu itu? Karena lagi ini martabak pisang waktu itu. Iya. Itu martabak pisang tuh maksudnya makannya tuh berbarengan sama pisangnya apa? Atau makanan yang berbeda? Iya, dua brand yang berbeda juga gak apa-apa sebetulnya. Tergantung tokonya. Tapi kayaknya populasi pisang gak sedikit ya. Populasi pisang dari Binjai. Karena dipukulin gue. Katanya udah ketangkep ya? Udah ketangkep. Soalnya gak pisang jadi gak ketangkep. Repot tuh. Jadi vital seorang pisang. Iya, iya. Pisangnya disepi kan. Repot, gak boleh itu kayak gitu. Kalau pisang gak ada, keuangan negara gak guncang kan? Wah, jauh juga ya. Karena ekspor pisang kencang gitu. Iya, iya gitu. Balik lagi ke sini. Iya. Jadi kan sebenarnya itu yang kita sebelin tuh efisiensinya gitu. Efisiensinya mungkin zaman dulu relevan, sekarang tuh udah ada ojol, benar. Transportasi umum juga udah bagus gitu ya kan. Ketemu tengah aja lah. Iya, enggak usah jadi kayak itu seakan-akan menjadi kewajiban kita. Iya. Atau tuh dia jadikan sebagai ajang untuk membuktikan kasih sayang tuh enggak anjir. Iya. Bukan karena lo jemput-menjemput itu jadi gue lebih sayang sama lo, bukan? Ibu jemput yang lain juga. Iya, jemput-menjemput tuh ya enggak ngaruh sama perasaan kita ke cewek itu. Bener. Tapi semakin lama lo jadian, bukannya semakin mager lo jemput cewek ya? Itu dia. Pasti gitu kontrolnya biasanya. Tapi kita gak punya pilihan lain. Waktu PDKT lo mah semangat-semangat aja. Cikarang, gak merasa pas PDKT. Iya. Juventus gue. Jauh banget. Iya, bener-bener. Makin lama tuh makin malas, makin kayak itu males karena sama ceweknya atau males karena udah bosen sama pemandangan jalan ke rumah ceweknya. Jadi kayaknya sih gue yang kedua sih. Kedua kan lu kan bisa ganti-ganti rute. Ya kan bisa ada yang lewat tol, ada yang lewat mana. Kok kamu lama? Bentar, aku lewat Garut. Aku mau lewat Cipinang. Aku mau ganti suasana gitu. Bener-bener. Tapi selain udah lu jemput gitu, itu tuh kan lu mau jalan. Iya. Itu first date nih. Ini udah ceritanya udah kejemput nih ya. Iya, jemput. Jadi konteksnya ketemuan di tengah apa gua jemput ke rumah nih? Jemput ke rumah ya, misalnya. Worst case. Worst case. Bayar tol, udah kejemput, izin-izin segala macam. Iya. Ini udah diizinin sama Om Joko tadi kan. Udah diizinin sama Om Joko. Kalau ketua Om Joko. Itu gua. Oh iya. Iya. Kan namanya Om Joko.